Eh, tes tes kedengaran suara saya, rekan-rekan semua. Terdengar, Pak. Oke, Pak. Ya, terdengar. Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam. Gimana kabarnya? Sehat? Fajar, Riki, Riki, Yadi, Olive, Alhamdulillah sehat, Pak. yang lainnya. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Seperti minggu kemarin ya, yang tugas kemarin gimana, udah pada dikerjakan atau udah bisa, udah lancar? Siapa yang mau mencoba mendemokan, barangkali Nisa Ikrimah, siap? Yang tugas pembuatan apa kemarin tuh, whitebox ya? Gimana? Ada? Tapi masih CMD nggak apa-apa, Pak, interface-nya. Mau coba demo, mau coba supaya yang lain juga jadi tahu gitu ya. Boleh, Pak. Oh, boleh. Sekarang di share dulu. Absen udah ya, udah saya buka, enggak sok tinggal. Sampai jam 8. Ya. Udah dibuat whiteboard-nya. Ini codingnya. Ya. Yang kayak flow graph-nya gitu, jalur-jalurnya kemana. Udah? Oh, belum, Pak. Apa yang sama coding, nah ya mah. Sok sekarang atau dibuatkan ya. Ini udah ada, ini udah diuji semua. Udah. Maksudnya gini, udah. Nah, terus coba ini kan udah ada. Jadi gini, jadikanlah gini, penomorannya adalah berupa penomoran buat jadi flow graph ya. Nah, nanti setelah dibuatkan flow graph-nya, nah ada berapa path, ada berapa kemungkinan jalur yang dilalui oleh sistem ya. Jadi kemana aja gitu. Nah, setelah itu, nah terus tentukan aja PG-nya ya. Jadi antara node sama edge-nya, nah yang rumus kemarin aja lah, atau menggunakan predikat node boleh gitu ya. Coba ini, coba di running dulu programnya, jalan nggak? Oh, programnya oke, jalan terus. Jalan, Pak. Nah ini kita sisi black box dulu aja lah, sok silakan. Kalau kamu mau ngecek apa, test case-nya mau apa? Username kosong, password isi atau apa ya, sok kamu yang cerita aja. Nah Oh nanti iya. disesuaikan dengan coding kamu buat, Pak. Kalau yang ini berarti masuk ke sini gitu ya, jalur apa algoritmanya. Nah, terus dari sini kemana lagi balik. Nah kalau yang ke, kan saya kemarin tuh sarannya yang keempatnya keluar kan ya. Ya, Pak. Kalau sekiranya tiap kali berturut-turut salah di user atau password, dia keluar program. Sok coba Ya. akan sambil dijelaskan untuk ke yang lainnya. Di sini saya mau nyoba buat jelasin program yang saya buat. Mungkin pertama test case-nya ini cek username, Pak, soalnya di saya langsung ngecek username-nya kosong atau tidak. Misal diisi kosong, langsung muncul notif username tidak boleh kosong. Saya coba isi, muncul form untuk password. Di sini mungkin coba kosong lagi apa ya? Nah, muncul lagi notif password tidak boleh kosong. Sekarang kalau ini untuk test case yang true-nya apa ya, yang Oh, berhasil yang login ya. Muncul selamat datang, Pak. Kalau Terus yang kalau yang salah 3 kali berturut-turut, misal ini kalau ini kehitungnya udah 2 kali ya, Pak ya? Iya, kalau itu kosong gitu. Iya. Nah, langsung muncul ini, Pak, karena sudah 3 kali berturut-turut. Oh, jadi nggak masuk lagi ke enter username gitu ya? Iya. Jadi kalau di enter langsung keluar, Pak. Nah, berarti kan ini program sudah jalan ya, sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bikin test case-nya ya, bikin
dari sisi white box-nya gitu. Kalau white box kan berarti ada jalurnya, fade-nya kemana, yang tadi aja sebenarnya. Nah, yang paling gampang itu udah aja predikat node ada berapa. Gitu. Predikat node kan ada pengulangan atau cabangan. Iya. Ya. Stok dibuat dulu. Ya, siapa? Iya. Terima kasih Kang siapa Rizki ya? Iya, makasih Pak. Yang lain siapa? Kang Elius? Yadi? Kang Yadi? Kang Olip? Fajar? Mana? Yang mau demo silakan. Paling ini Pak, saya tuh yang white box agak yang bikin jalur diagram. Udah. Yang jalur. Diagram apa? Follow graph-nya agak bingung lah. Mungkin saya coba ini dulu ya Pak, demo kan biar ada insight dari Bapak gitu. Cara buat flow graph-nya gitu. Oke. Stop di share dulu. Oke. Nah, ya Pak, udah kelihatan ya Pak ya? Udah. Mau ke, nah ini, oh ini komplit sama black box-nya kalau mau, oke boleh. Jadi ini Pak, apa yang mau diuji kan kemarin info Bapak kan halaman login ya, okay. Terkait proses login. Nah ini kebetulan karena aplikasi apa kantor gitu, jadi Fajar di split apa dibuat sistem lagi gitu untuk khusus matkul ini gitu. Nah jadi di sini itu terkait apa aplikasi yang mau diuji itu terkait My IndiHome Partner gitu. Nah ini My IndiHome Partner itu aplikasi yang digunakan sama Salesforce IndiHome untuk membantu menginput data registrasi pelanggan yang akan pasang baru IndiHome gitu. Nah untuk batasan ini kita akan coba untuk pengujian black box dan white box yaitu fitur login dalam aplikasi My IndiHome Partner. Nah untuk black box-nya itu sendiri ada 8 skenario gitu Pak. Yang pertama misalnya kosongkan username dan password lalu klik tombol login. Nah kita coba untuk tes ke satu ya Pak ya. Nah hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan silakan isi terlebih dahulu username dan password dengan benar. Nah misalnya ini ya Pak ya, saya sambil coba tes. Ini skenario pertama udah valid sesuai harapan. Kemudian lanjut yang kedua, isi username dan kosongkan password. Nah, ini username-nya misalnya admin, sesuai dengan test case-nya. Password-nya dikosongkan. Nah, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, silakan isi password terlebih dahulu dengan benar. Nah, ini seperti ini, Pak. Yang nomor dua, sesuai harapan, valid. Kemudian yang ketiga, kosongkan username dan isi password lalu klik tombol login. Ini kita kosongkan dulu. Dan isi password, test case-nya admin pagar 123. Dan klik login. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan. Silakan isi username terlebih dahulu dengan benar. Ini yang nomor 3, Pak. Kemudian nomor 4, isi username valid dan isi password dengan data tidak valid. Nah, ini test case-nya username isi admin. Nah, untuk password-nya admin pagar 1234. Ini yang tidak valid password-nya. Nah, kemudian sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan password salah, silakan ulangi kembali. Nah, ini Pak. Nomor 4, password salah, silakan ulangi kembali. Valid. Kemudian lanjut yang nomor 5. Isi username dengan data tidak valid dan isi password valid lalu klik tombol login. Test case-nya isi admin pagar 1, isi admin pagar kemudian kata sandinya yang valid admin pagar 123. Nah, sistem akan menolak akses login dan menampilkan username salah, silakan ulangi kembali. Nah, seperti ini nomor test case nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 5 ya. Sekarang nomor 6, isi username dengan data tidak valid dan isi password dengan data valid. Oh, sorry, ini dengan data tidak valid. Nah. Misalnya admin 3. Passwordnya 1234.
Nah, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username atau password salah. Silakan ulangi kembali. Nah, ini username atau password salah. Silakan ulangi kembali. Valid, nomor 6. Nah, kemudian nomor 7. Isi username dengan data tidak valid dan isi password dengan data tidak valid. Apa lagi? Tidak valid. Lalu klik tombol login sebanyak 3 kali. Nah, kalau sebanyak apa? 3 kali salah, nanti akan apa? Keluar aplikasi, mohon maaf, aplikasi keluar otomatis. Seperti itu ya, Pak ya. Kalau sesuai case minggu kemarin. Ntar saya coba login lagi. Test case-nya admin 3. Admin pagar 1, 2, 3, 4. Ini percobaan yang pertama. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Dan yang ketiga harusnya muncul pesan username atau password salah sebanyak 3 kali. Mohon maaf, aplikasi keluar otomatis. Nah, maka langsung kembali ke halaman depan aplikasi gitu, Pak. Nah, kemudian kita akan coba ke test case yang ke-8 yang terakhir, yaitu isi username dengan data valid dan isi password dengan data valid. Misalnya username-nya admin, kemudian passwordnya admin pagar 123. Nah, kemudian klik tombol login. Nah, maka lanjut masuk ke dalam aplikasi. Nah, mungkin seperti itu Pak ya, nomor test case nomor 8. Nah, itu ada 8 test case. Kemudian untuk wait box-nya agak ini Pak, apa? Coba lihat coding. Butuh ini agak bingung bikin graph wait box-nya, flow graph-nya gitu Pak, dari test case yang di atas tuh. Coba lihat coding-nya, programnya. Oh iya, coding-nya. Keterkaitannya. Seperti ini Pak. Kelihatan ya Pak ya? Jadi di sini kita yang pakai bahasa dari Flutter. Mana? Dari baris ke 466. Dari baris 6, ke ini Pak. Mungkin kalau logiknya dari baris 472 sampai dengan 633. Nah, itu yang kamu uji. Nah, ini masukinnya ke apa? Ke ini grafik airflow graph-nya itu yang mana, Pak? Yang nomor-nomornya, yang tadi baris-baris coding-nya. Tadi baris-baris coding-nya. Contoh gini nih, salah satunya ya. Ya. Kan dari mulainya 472 kan? Nah, itu kan 472, 473 ya. Terus 474, 475 itu masih sekuensial ya. Nah, dari mulai 478 ada proses pengujian kan? Ya, betul. Nah, nanti 478 kalau bernilai true dia mengerjakan apa? Berarti kan mengerjakan apa kalau true? Contohnya di sini username-nya kosong, password-nya kosong. Berarti kalau true mengerjakan apa? Kalau benar ya apa muncul pesan silakan isi terlebih dahulu username dan password. Nah, berarti kan antara dari 479 479 ya. Nah, 479 488 ya. 480 ya ini. Berarti dari 478 itu kerjakan dulu 479, 48 ya. Nah, ini kan hanya perintah-perintahnya ya, tapi kan ketika pesannya itu ada di 483 kan? Ya, betul. Kalau bernilai true kan? Betul. Nah, kalau bernilai false apa yang dilakukan? Berarti kan tidak ke 4. Berarti di sini katakan diisi nih. Username-nya ya. Diisi. Tapi password salah, berarti kemana? Kalau username diisi, password diisi, berarti kemana? Kalau username apa diisi Pak? Password diisi tapi salah. Oh, kalau username diisi, passwordnya itu salah. Misalnya di sini Pak lari ke apa? Munculin password salah. Silakan ulangi kembali untuk pesannya di line 532. Nah, berarti setiap if nanti kan kalau if itu pasti antara bernilai true atau false kan? Kalau true kerjakan apa? Kalau false kerjakan apa? Seperti tadi yang sebelumnya yang punya Rizky ini, kebayang nggak? Jadi kalau contohnya ini benar, oh kerjakan ini. Nah, kalau salah kemana? Nah, sama okay, ini okay. Juga. Cuma mungkin kalau ini kan banyak-banyak apa istilah-istilah coding yang lain gitu ya.
kayak Betul, ini Pak. kan 4527 nih kosong nih. Nah, itu kan. Terus 528, 529 untuk konteksnya gitu ya. Nah, itu kan berarti artinya itu bisa disatukan di dalam satu node ya yang bulat, atau kalau enggak juga langsung di apa namanya disekuensialkan nggak apa-apa. Jadi Oke, disekuensialkan itu disamakan gitu ya. Contohnya satu, kedua, ketiga, kayak tadi itu mulainya dari baris keberapa codingnya coba? Dari kalau dari halaman logiknya nah tuh dari berarti baris dari ke-472. 472, berarti 472, 473, 474, 475, 476. Nah, itu berarti sekuensial. Jadi terus dia runut. Jadi Oke, jadi pertama itu ngerjakan itu. sejajar ya, Pak ya? Nah, gitu. Nah, baru dari mulai 478 mulai proses pengecekan. Kalau ini benar itu kemana? Kalau cost kemana gitu. Nah, Bentukannya cost. ini, Pak. Apa kayak diagram Yang biasa, kayak Pak, ini, yang tadi misalnya? ya kayak gini. Jadi Oke, bukan oke. berupa algoritma ya, bukan berupa flowchart, bukan. Bukan decision, bukan. Kalau flow graph ya memang seperti ini. Jadi dia Oke. bulat-bulat aja semua. Makanya nanti kelihatan path-nya ada kemungkinan jalur terpendek kemana nih. Nah, jalur terpendek itu biasanya kalau yang diharapkan sesuai. Contohnya user benar, password benar, berarti dia langsung langsung lari ke posisi yang benar kan? Berarti Mengerjakan dari apa? sini misalnya, Pak, langsung misalnya dari sini misalnya, langsung lari ke sini ya yang benar gitu ya. Contohnya misalnya. Nah, tergantung logiknya. Tadi logik di awal kamu isinya yang salah dulu ya, yang Ya, kosong kosong itu yang ya. salah dulu, betul. Berarti Oh, kalau berarti gitu iya. mampir dulu ya. Iya, kecuali kalau di awalnya kalau user benar, password benar baru kerjakan ini. Harusnya gitu yang paling ideal yang benar gitu. Kan Oke, oke. biasanya kalau pengujian salah berarti dia akan lari ke kondisi yang Benar. dianggap salah gitu. Terus pesannya apa? Tapi kalau ini kan dari mulai salah dulu ya, dari Ya. mulai kalau nggak salah dari kosong user Kali. kosong password kosong gitu ya, user Ya, Pak, itu betul, Pak. password kosong user benar password salah gitu kan. Nah, Betul, Pak. berarti kalau seperti itu yang paling akhir yang benar kalau lihat dari algoritmanya tadi berarti flow graph-nya yang paling paling apa? Yang paling benar atau artinya yang bernilai true user dan passwordnya ini di akhir kan kamu Iya, ambil betul, Pak. codingnya nah gitu nggak apa-apa berarti. Oke. Cuma kan ujung-ujungnya kan antara ini tuh program laman login ini kira-kira ujung-ujungnya apa berarti kan antara masuk ke Ke dalam benda atau ke program utama atau keluar kan gitu keluar, ya, Pak. Betul, Pak. nah itu jalur yang ditempuh sebenarnya nanti di merge proyek yaitu merge proyek itu jalur yang ditempuh untuk keluar berapa itu bisa diestimasikan di situ itu adanya di merge proyek tapi itu dilacaknya di flow graph harus tahu dulu langkah-langkah path yang dilalui itu seberapa lama aja yang dilaluinya kan berarti kalau semakin makanya kalau tidak yang tadi saya bilang kalau sekiranya si codingnya atau programnya tidak dibatasi 3 kali, dia kan terus login-login gitu kan ya. Ya, Pak, Itu betul. kan tidak bagus juga secara program gitu. Makanya batasi 3 kali berturut-turut, dia langsung keluar. Nah, keluar artinya dia harus awal lagi. Nah, ketika awal lagi, ada 2 kemungkinan opsinya. Apakah dia di pending dulu beberapa jam, tidak boleh bisa login selama berapa jam gitu ya. Jadi dia ada waktu mundur. Katakan 3 jam, berarti selama 3 jam dia tidak bisa apa-apa untuk masuk ke sistem itu. Atau emang sama sekali tidak bisa, ada gitu ya. Jadi harus besoknya lagi, harus melebihi 1 hari ada. Atau ada login lagi, tapi ya itu mah terserah sih. Cuma gimana kebijakan dari, karena kan artinya kalau loginnya tidak lolos-lolos, berarti ini tuh benar nggak yang istilahnya mah yang harus, yang masuk ke situ orang yang benar-benar tahu nggak loginnya gitu bisa jadi kan orang lain gitu apalagi yang sifatnya pemrogramannya bisa diakses di mana-mana gitu yang publik gitu Oke, siapa? so, diteruskan ya bikin programnya nah nanti kalau sudah nah bikin PG-nya ada berapa gitu yang kemarin gitu kan langkah-langkahnya region-nya ada berapa predikat node-nya ya terus edge-nya baru dihitung jalurnya path-nya nah itu path harus sama dengan kemungkinan jalur yang dilalui dari programnya gitu ya.
sama kayak Diki. Jadi tinggal dilanjutkan bikin path-nya ya, bikin jalur dulu ya, setelah jalur terus bikin PG-nya ada berapa ya, rumus PG kan masih ingat ya, jadi ada predikat node ditambah satu ya, itu rumusnya. Atau bisa juga menggunakan rumus age dikurangi node ditambah 2. Jadi ada dua cara menentukan PG atau komsel. Nah, itu ya. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih, Kang Fajar. Siap, sama-sama, Pak. Ada lagi? Mangga yang lain, Angelius atau Septiano atau Kang Yadi, Kang Olip, mangga. Nisa, terima. Tadi saya Rizky Hadi Kusuma, ada Rizky Mulyadi. Tadi Rizky Mulyadi ya? Rizky Hadi Kusuma, Pak. Oh, Hadi Kusuma. Oh, iya, Mari Rizky. Iya, Mari Rizky. Salam. Ya, siapa? Biasanya Kang Yadi. Pak, lagi di jalan, Pak. Oh, di jalan. Angin lihat. Lagi di jalan, Pak. Kang Yadi, Bade. Nukamari kan udah, kamu ngedit itu tinggal dibuatkan itunya. Belum, Pak. Maaf. Ya, sibuk kerja. Ya, Kang Olip. Mangga, Bade. Kebetulan saya lagi ini, Pak, sempat kerja, enggak bawa laptop, Pak. Sorry, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Masih. Sorry, Pak. Ya, Nisa Ikrima, Manawi, barangkali. Ayo. Tapi udah kebayang ya kalian? Udah bisa ya kalau sekiranya. Jadi sebenarnya ini kenapa itu begitu penting? Nah, nantinya kan apa yang diinginkan oleh stakeholder yang menugaskan kita membuat program, nah ini kan harus sesuai. Nah, ketika kesesuaian itu ya harus diuji. Nah, diujinya sebenarnya ya kayak tadi boleh atau sembarang boleh. Yang penting test case itu kan sebenarnya mencari kesalahan. Nah, semakin bagus test case-nya, tadi kan test case-nya login yang punya Fajar kalau nggak salah ada 8 ya, 8 atau 9 kalau nggak salah. Nah, itu semakin banyak, itu makin bagus ya. Artinya test case kemungkinan, ah saya mau coba ini. Nah, kira-kira respon program gimana? Kalau selalu kayak tadi, contohnya kalau ini pesannya ini, berarti si coding itu sudah memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan apabila diinputkan sembarang. Gitu. Kayak tadi kalau kosong, nah outputnya gitu. Kalau diisi satu, diisi enggak. User diisi, password enggak. Nah, keluarnya seperti itu. Nah, semakin bagus seperti pesan-pesan errornya, berarti itu semakin lengkap. Gitu. Nah, akhirnya apa? Semakin nanti hasilnya akan sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya valid. Jadi kalau dalam pengujian white box ya atau black box dulu lah, black box yang sifatnya tabel-tabel yang tadi ya, yang pertama itu kalau tidak valid itu bukan berarti programnya jelek ya. Ya. Jadi belum tentu contohnya yang diharapkan, contohnya program yang diharapkan seperti ini, tapi hasil dari programnya tidak sesuai. Nah, kalau sekiranya itu signifikan merusaknya, ya merusaknya artinya gini, misalnya kayak tadi lah, user diisi, password tidak, tapi pesannya sama, nggak apa-apa. Yang penting kan ada pesan error ya. Nah, yang masalah itu gini, contohnya yang ketika user benar, password benar, tapi masih ada pesan error, nah itu bermasalah. Itu harus dibenerin itu mah. Tapi kalau ketika user salah, password salah, terus pesannya, maaf, contohnya user dan password Anda tidak sesuai, nah itu mah nggak apa-apa. Artinya, kalau sampai tidak ke inti dari programnya itu tidak permasalahan ya dalam black box. Nah, makanya nanti ketahuannya di white box, di codingnya. Makanya itu kata kuncinya coding, coding yang harus kalian kejar di path-nya. Jadi kira-kira dia jalurnya kemana? Apakah ke sini, ke sini, ke sini? Malah kalau di manajemen proyeknya biasanya ada estimasinya, estimasi waktu gitu dari setiap jalurnya. Kalau contohnya
kondisi untuk percabangan ini memakan waktu berapa detik, contohnya. Nah, nanti dia mengakses apa? Nah, ketika mengakses apa, kalau sekiranya dia membuka atau mengambil data dari database, nah itu memakan waktu lagi. Nah, nanti akan ketahuan jalur yang paling tercepatnya mana dari sistem itu atau jalur yang terlambatnya. Kan ketahuan dari mana? Dari path-nya tadi, yang flowgraph tadi. Makanya tetap harus dibuatkan flowgraph-nya. Dan flowgraph itu bukan flowchart, ya beda lagi. Kalau flowchart biasanya beda perintah, beda statement, atau beda simbol. Ada simbol decision-nya, ada pengulangannya, ada prosesnya, gitu, ada input-nya. Tapi kalau flowgraph emang bulat semua. Dan di dalamnya itu berupa baris dari coding yang dijalankan. Kayak tadi. Itu kan hanya login, kan? Nah, login ada di halaman atau di baris ke 400 lebih. Nah, berarti itu yang dikejar. Itu yang dilakukan. Nah, nanti pun kalian, contohnya Pak, gimana nanti kan contohnya skripsi nih? Kan salah satunya itu ada proses pengujian, ya. Jadi setelah kalian requirement, terus analisis, desain, terus coding. Nah, di testing kan, setelah coding kan ada tahapan testing. Nah, testingnya yang mana, Pak? Nah, pertama itu black box harus wajib, ya. Nah, jadi black box harus. Nah, black box-nya yang mana kan banyak, Pak, nanti. Nah, ditekankan si black box-nya pertama biasanya login, kedua tema yang kalian yang utamanya itu apa yang diangkat. Contohnya terkait dengan e-commerce, Pak, saya oh berarti transaksi elektronik. Nah, berarti itunya yang dikejar di black box-nya itu. Berarti transaksi jual belinya seperti apa antara penjual, pembeli dengan sistem yang kalian buat. Nah, itu gimana? Proses bisnisnya gimana? Alurnya gimana? Nah, itu buat di black box-nya sesuai enggak tombol-tombol yang kalian buat itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hal-hal yang lainnya enggak usah gitu. Karena kalau semua pasti akan kompleks, ya. Jadi diambil aja yang utamanya nanti. Nah, terus nanti setelah itu baru yang paling bagus dibuatkan lagi whitebook-nya. Nah, di whitebook-nya apa? Yang seperti tadi, contohnya login dengan e-commerce-nya aja lah yang transaksi jual belinya secara online gimana. Nah, nanti ketahuan di mana jalur-jalurnya, page-nya. Kalau semuanya bagus, ya hasilnya juga akan valid semua kayak tadi contohnya yang login. Oke, bisa ya dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di sini saya ada contoh lagi, ya. Saya sudah nge-download tentang prosedur. Nah, coba kalian lacak, ya, buat flowgraph-nya. Saya upload di learning aja, ya. Jadi kalian tinggal nge-download langsung di. Nanti untuk UTS formatnya sampai black book white book-nya ya aja. Jadi setelah UAS ke implementasi dan ke setelah UTS ke implementasi dan perawatan maintenance. Aja. Terus. Nah, kenapa enggak ada? Mau di bahan aja. Jadi itu
Ambil menunggu, silakan atau ada yang diskusikan dulu, pertanyakan enggak? Nah, ini udah saya upload ya. Untuk latihan aja. Coba kalian tentukan ada berapa gig-nya, node-nya, edge-nya, sama path yang dilaluinya seperti apa. Dikat no manjuna. Nah, ini ya, so, silakan dibuat. Jadi kalau dalam apa? Dalam white box ya. Jadi white box itu belum sampai ke nilainya dulu. Jadi dia jalur aja dulu yang mana. Nah, terus gimana Pak untuk ngecek isi dari algoritmanya gitu ya? Nah, itu setelah ketika hasil yang diharapkan tidak sesuai baru. Jadi hasil dari angkanya. Contohnya di sini harusnya pembagian 2. Kok ini pembagian 3. Jadi salah kan hasilnya. Alur programnya benar, tapi hasil yang diinginkan salah. Nah, itu baru dikejar isi dari nilainya. Dan isi itu kan taunya dari jalur path-nya kan. Nah, semacam inilah. Ini kan banyak kemungkinannya ya. Banyak kemungkinannya ketika contohnya untuk double text-nya. Amon dikali 0,0725 contohnya. Nah, kalau ininya salah berarti akan bermasalah ke yang lainnya. Nah, tahu di sini salah gimana? Nah, tahu dari path-nya. Oh, path-nya harus ke sini dulu, ke sini. Nah, nanti dia akan tahu mana yang dirubah dari coding-nya gitu. Jadi si programmer akan tahu memperbaiki coding programnya setelah paham path yang bermasalahnya di mana gitu. Jangan sampai program yang salah apa dari sisi hasil ya, dari sisi hasil, tapi yang dirubahnya codingnya yang mana gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu kalau tanpa melakukan proses pengujian white box testing dulu gitu. Kalau minus 11, minus itu line ya, Pak? Ya, itu Pak. Ini mah kalau minus mah maksudnya ininya aja apa? Nomor baris. Barisnya. Nah, nomor baris, bukan. Oh, baik Pak. Bukan menunjukkan ini ya, bukan menunjukkan program. Bukan. Jadi kalian mah bikin programnya, nah, nanti setelah program dibuat. Bikin VG-nya ada berapa, terus jalurnya. Terus kalau ada nomor yang sama, itu menandakan spesial ya. Nah, kalau biasanya kalau di program yang sebenarnya, dia ngikutin baris yang ada. Contohnya kayak tadi, 472 ya ke 473, 474, 475, itu kan berarti terus mengerjakan itu. Apapun apa pasti kondisinya yang dikerjakan itu. Nah,
kalau udah ketemu biasanya percabangan atau pengulangan atau memanggil prosedur ya, atau dia ke kelas yang lain, nah itu berarti beda lagi, dia akan loncat. Akan loncat. Kalau yang terstruktur mah kayak go to gitu, dia kemana nih larinya, ke baris keberapa. Jadi kan ada baris-baris yang diloncat. Ada yang udah? Saya ke toilet dulu. Bentar.
Oke, gimana? Ada yang mau coba? Kalau nanti aja diteruskan minggu depan. Ada? Angelius, Muhammad Diti. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Coba. Diti, silakan. Share aja dulu. Ditulis tangan, diketik. Diketik, Pak. Oke. Ini ah seperti ini betul coding yang mana nih codingnya ya iya ini ya. Codingnya sok jelaskan gimana yang jadi ini yang satu itu yang if next day equals Pak. Kalau true berarti masuk ke tiga kedua berarti yang rush charge ini Pak. Kalau false dia langsung. Yang duanya dilewat langsung ke double tax. Lanjut ke yang if amount ini yang 5. Bentar. Oh kalau yang double tax ini sama if ini boleh disatuin nggak ya Pak? Boleh, kalau 3 boleh kan sama itu 3. Oh iya berarti di sini. Jadi yang 3 itu pertama ada double tag-nya sama yang if mon. Yang if mon ya. Kalau true masuk ke 4. Terus kalau false masuk ke else if yang amount
lebih dari 12. Nah, ini selesaikan dulu setelah 4 kemana? Oh ya, setelah 4 langsung ke ini Pak, total sama dengan amount. Kenapa? Soalnya udah true Pak. Nah, karena kondisi 4 itu dia tidak lagi ngecek ke else-nya. Gak mungkin yeah. Kan? Nah gitu, dia keluar gitu. Langsung dia keluar langsung ke 14, ke total, kerjakan dulu total, terus ke return dia, oke? Okay? Terus? Terus kalau misal false, berarti masuk ke else if amount lebih dari sama dengan 12. Mm-hmm. Kalau true masuk ke ship charge, langsung lanjut. Keluar, lanjut ke total. Oke, sip. Kalau yang dari poin 5 masih salah, lanjut ke node yang 7. Else if mon lebih dari sama dengan 100. Kalau true, berarti sip chart-nya sama dengan 13,25. Lanjut ke total. Oke. Terus kalau mon-nya false, dari yang lebih dari sama dengan 100, masuk ke node 9, itu else if mon lebih dari sama dengan 50. Kalau true, masuk ke sip charge yang 9,95. Oke. Lalu lanjut ke total. Kalau false dari node 9 masuk ke node 11, itu amount lebih dari sama dengan 25. Kalau true masuk ke sip charge 7, sama dengan 7,25, terus lanjut ke total. Kalau false masuk ke sip charge 5,25, lanjut ke total, Pak. Oke. Tuh. Ada berapa PG-nya jadi? IJ-nya jadi ada 7, Pak. 7, oke. Okay. Tapi ini PET-nya sampai 12. Nah, kan ini tuh menandakan PET. Oh, iya. Tik di mana? 1, 1, 2, 3, 4, 14, 1. Hitung aja if-nya ada berapa, tambah 1. Nah, itu berarti PG-nya. If-nya ada berapa? If-nya ada 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, 6. 7. Kalau else-nya dihitung nggak ya, Pak? Enggak. Enggak. 6 ya. Berarti. 6 berarti tambah 1. Berarti 8. 6 tambah 1, 8. 7. Berarti ada 7. Ada 7 pet. Nah, jadi 12. Cik, di mana yang sekarang? 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, 14. Oke, 1, 2, 3, 5, 6, 14. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14. 1, 2, 3, 5, 7, 9. 11, 12, 14. 1, 5, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Minum 1, 3, 4. Oh, yang ini kamu dihitung lagi. Oh, harusnya enggak, Pak. Yang 1. 1, 2, if. Ini kan udah if-nya sama ini. 1, oh kamu 1, 2, 1, oh ada 1, 2, 3, 4, ada 1, 3 ini. Iya, karena kan beda jalur kan Pak. Cuma kan di sini si 2, coba lihat di logikanya. Untuk mencari. Mungkin kalau ini kan kalau 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, ini dari 1 jika benar ngerjakan 2 kan keluar keluar lanjut ini Pak yang if amount Pak, bukan dari sini nih. Kalau ini keluar kenapa ke 3?
kalau ini gini nih, ini true ya? Yang satu pak? Yang satu true kemana? Ya. Kedua yang kedua rush charge kemana? Keluar dua ini harusnya ketiga pak. Soalnya di sini if lagi bukan else if pak. Jadi setelah ini tidak keluar. Ya. Benar. Soalnya ini apa? Kurung kur awalnya cuma di yang dua pak. Jadi kalau benar ini, kalau salah ini gitu. Ya kalau benar masuk ke sini, kalau salah dilewat pak yang duanya. Nah kalau udah benar kemana? Kalau udah benar masih lanjut ke sini pak. Kenapa? Karena ini kurung kur awalnya cuma di dua, berarti keluar langsung masuk ke double tax. Jadi mau benar mau salah tetap mengerjakan tiga gitu. Iya. Kalau begitu berarti akan benar, akan lebih banyak petnya tadi, tapi rumusnya jadi salah tuh. Sedangkan kan rumus apa namanya? Yang namanya rumus untuk PG itu adalah predikat node plus satu ya, atau n kurangi node tambah satu gitu ya, tambah dua sorry, rumusnya itu rumus. Sedangkan tadi kan kalau lihat dari if-nya ada berapa? Satu. Ada enam. Enam tambah satu jadi tujuh. Nah, jadi harusnya ada tujuh pet sebenarnya. Tapi di sini ada yang loncat langsung ke tiga ya. Karena ya, dia pet. Ketika posisi false ya. Berarti kalau bentar-bentar. Program ini programnya ini harusnya yang benar itu ketika dua salah, satu salah atau satu sudah terpenuhi, dia kerjakan baru keluar harusnya ini. Iya, Pak. Jadi kalau kalau masuk ke sini lagi, ya emang ada kemungkinan pet itu jadi 1 2 3 4 14 1 2 3 5 6 14 1 2 3, tapi bisa jadi 1 3 4 gitu ya. Iya, Pak. Lebih banyak lagi, iya. Jadi ini harusnya si logiknya itu di sini ada yang salah nih, harusnya yang benar itu ketika dia di sini benar kerjakan ini keluar. Jadi harusnya dari, double text-nya masuk ke else ya Pak ya? Ah iya, jadi dari setelah dua itu bukannya ketiga tapi harusnya ke 14. 14. Ya oke. Kalau kasusnya gini benar gini sih ya. Tapi nanti jadi masalah di rumus. Ini kan jadi salah. Predikat node plus 1 jadi nggak terpenuhi. Sebab kan 1, 2, 3, 4 sama 1, 3, 4 itu beda pasti. Logik di sini mungkin ada proses kan. Di sini juga ada proses. Iya Pak. Jadi ketika 1, 2, 14, nah itu mungkin. Gitu ya. Oke. Sip, bagus. Ya. Terima kasih. Bisa ya yang ya, lain ya? Bisa. Kalau nanti ketika dikasih kasus seperti itu, berarti kalian harus bisa mengerjakannya. Minimal sampai ke, sebenarnya tugas kalian tuh yang white box sama black box-nya aja yang paling dominan. Karena ketika ke implementasi itu lebih pada desain-desainnya aja. Jadi ketika apa namanya mengerjakannya aja. Nah terus apa aja yang dilakukan, terus analisa kebutuhannya apa aja gitu dari sisi software-nya atau dari sisi hardware-nya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.